Ora diizinkan ya, izin lah. Izin kerja. Yes. Coba dia juga, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu. Selamat siang. Suara saya bisa didengar jelas nggih? Jelas ya. Bu. Terdengar jelas. Bisa Bu, bisa terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Halo Bu Soekarni. Hai, siapa tadi? Ini menyapa tinggal pergi nih. Pak Oyong Budiono itu, Bu. Walah, Pak Oyong. Selamat bergabung, Pak Oyong. Siap, Bu. Segar sekali, Bu Soekarni. Terima kasih, Pak Oyong. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 2 lebih 1 menit. Bisa kita mulai, nggih? Untuk acara webinar hari ini. Nah. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya mulai webinar pada siang hari ini. Saya sampaikan dulu beberapa kesepakatan untuk Bapak Ibu peserta webinar Statek EduVerse yang sudah bergabung di dalam Google Meet pada siang hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Kedua, jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, peserta supaya mengoffkan kamera. Yang ketiga, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan menunggu persetujuan dari moderator.
Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara singkat, jelas, dan padat. Dan terakhir, peserta dapat mengisi daftar hadir yang dikirimkan di kolom chat nanti, kemudian di Telegram, dan di YouTube Eduverse. Kemudian informasi selanjutnya, sertifikat akan dikirimkan pada masing-masing alamat email Bapak Ibu, sehingga pastikan alamat yang dituliskan sudah benar dan akan dikirimkan maksimal H+3 yang akan diinfokan melalui grup Telegram dan IG atau Instagram. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu peserta webinar Statek Eduverse yang saya hormati, kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas Eduverse dan tentu saja webinar ini sudah terdaftar di PMM atau di platform Merdeka Mengajar. Dan kegiatan kali ini mengangkat topik yang sedang hangat di kalangan Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah, yaitu praktik baik pemanfaatan AI sebagai media pembelajaran digital. Dan narasumber hari ini adalah Ibu Asih Prihatin dari guru SMP Negeri 1 Selomerto dan aktif berperan sebagai Duta Kanva dan Duta Teknologi Kemenristek. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Rio Wijaya Hendra Saputra. Beliau adalah guru SMP 3 Garung sekaligus berperan aktif sebagai Google Certified Educator. Sudah siap nggih Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Robi Sroh li Sodri, Wayasiri Amri, Wahlul Uqdatam Milisani Yafkohu Kouli. Yang kami hormati Ibu Asih Prihatin SPD, Guru SMP Negeri 1 Selomerto, dan yang saya hormati Bapak Rio Wijaya Hendra Saputra, Guru SMP Negeri 3 Garung Kabupaten Wonosobo, serta seluruh Bapak Ibu hebat peserta webinar Eduverse yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk berbagi dan menimba ilmu dari para narasumber di siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar siang ini mengangkat tema yang sedang hangat-hangatnya dan tentu saja ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru, yaitu praktik baik pemanfaatan AI sebagai media pembelajaran digital. Saya yakin nanti ada banyak ide yang akan dibagikan pada siang hari ini dan saya berharap kita semua dapat menginspirasi satu sama lain. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Bapak Ibu, AI adalah singkatan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana AI dapat sebagai adaptasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa, memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Selain itu, dengan menggunakan teknologi AI, konten pembelajaran dapat disesuaikan dengan preferensi belajar siswa, seperti gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat murid. Dan yang lebih melegakan lagi bahwa AI sebagai pengembangan konten pembelajaran yang lebih interaktif.
Lalu bagaimana cara pemanfaatan AI sebagai media pembelajaran digital? Tentu saja nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber hebat kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah paparan materi dari narasumber, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu peserta webinar Statek Edu First, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang berikutnya yaitu paparan materi dari narasumber. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Asih Prihatin. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Selomerto dan juga aktif berperan sebagai Duta Kanva dan Duta Teknologi Kemenbudristek. Selain itu, beliau juga adalah pengurus MGMP Bahasa Inggris SMP MTS Kabupaten Wonosobo dan penggerak komunitas belajar di Kabupaten Wonosobo. Untuk Ibu Asih, waktu pemaparan selama 30 menit saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Kanti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir tepat waktu bahkan in time ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Silahkan bisa dijawab pakai emotnya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, Bu Karni sehat. Kemudian ada Ibu Ika, Pak Alvin, ada Bu Meta dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu di siang menjelang sore ini dengan suasana yang adem ya karena alhamdulillah gerimis. Kita bersama-sama Bapak Ibu belajar untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Untuk kesempatan kali ini nanti saya juga didampingi dengan Bapak Rio. Untuk itu Bapak Ibu yang nanti mau sambil mempraktekkan apa saja yang akan kita kupas dan diskusikan, Bapak Ibu bisa gunakan dua device, yang satu mungkin untuk live-nya, live streaming pakai YouTube boleh atau pakai Google Meet, yang satunya bisa untuk praktek ya Bapak Ibu. Kalau nanti langsung praktek menghasilkan satu karya lumayan ya Bapak Ibu, bisa untuk digunakan ke murid-murid kita besok. Sekali lagi silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan peralatannya jika ingin mempraktekkan memanfaatkan AI langsung, nanti kalau ada kesulitan juga bisa ditanyakan di akhir sesi. Dan Bapak Ibu bisa bersantai juga sambil menikmati teh hangat siang ya, bukan tiah di siang jelang sore ini. Oke, baik Bapak Ibu mohon maaf saya izin share screen. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat Ibu Kanti? Dan Bapak Ibu yang lain? Sudah Bu. Sudah, oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu. Share screen-nya sudah terlihat? Belum terlihat. Oh, ada yang belum. Ya, yang belum mungkin masih loading ya Bapak Ibu. Sudah ya Bu Kanti? Sudah. Oke. Okay. Ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuat bahan ajar berbasis AI. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan kata AI ya, atau ada yang bilang kemarin AI atau Artificial Intelligence. Ini salah satu kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Tentunya tidak setiap hari pakai AI ya Bapak Ibu, tapi di kala-kala di suatu waktu kita bisa memanfaatkannya karena lebih praktis dan tentunya kekinian. Ini perkenalannya tadi sudah Bapak Ibu, bisa juga kita berteman di dunia maya Bapak Ibu dengan Instagram saya Asih Prihatin atau Asih Al-Kahfi. Sekali lagi Bapak Ibu kita berteman juga di dunia maya dengan Instagramnya Asih Prihatin atau Asih Al-Kahfi. Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom chat, apakah Bapak Ibu pernah membuat bahan ajar dengan memanfaatkan AI, apapun itu bentuknya. Apakah pernah memanfaatkan teknologi berupa artificial intelligence untuk membuat bahan ajar atau untuk membuat media pembelajaran? Silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat,
sudah pernah atau belum. Saya ingin mengeceknya, kira-kira Bapak-Ibu sudah banyak yang memanfaatkan AI dalam pembelajaran atau belum. Oke, ada Bu Winda belum, Bu Sulistyowati belum, Bu Eni belum, Bu Wihar belum, oke, Pak Iban belum, Bu Ulfi pernah, kemudian Pak Kasin belum, halo Pak Kasin, Bu Restiatun belum, kemudian Pak An belum, Bu Di belum tereng. Oke, ya terima kasih Bapak-Ibu untuk responnya. Baru ChatGPT kuisis, wah keren ini, ada Ibu Markatus. Oke. Ada yang sudah pernah, ya. Yang sudah pernah nanti bisa share ya, berbagi kira-kira memanfaatkannya itu menggunakan web atau aplikasi apa. Bagi yang belum pernah, Bapak-Ibu, mari kita mulai untuk membuat bahan ajar dengan memanfaatkan AI. Karena suara saya terdengar jelas ya Bapak-Ibu, karena di sini hujan mulai turun. Oke, jika pernah Bapak-Ibu bisa share di kolom chat membuatnya menggunakan aplikasi atau web apa, biar nanti saling berbagi ya. Ya, Bu. Sepertinya ada suara. Ya, ya Bapak-Ibu. Kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, kita akan membuat bahan ajar dengan memanfaatkan AI, tapi bentuknya teks. Sekali lagi, yang pertama, kita memanfaatkan AI, tapi bentuknya adalah teks. Nanti Bapak-Ibu setelah memanfaatkan AI dalam bentuk teks ini, setelah saya ulas sekilas, Bapak-Ibu bisa langsung praktek ya. Lebih baik langsung praktek biar tidak lupa. Dan mungkin ada yang sudah mengenal ChatGPT, tadi ada yang mengetikkan ChatGPT, sudah pernah memakai. Nah, ini ada temannya ChatGPT, ini dari Google, Bapak-Ibu, namanya Bard atau Google Bard. Kita bisa memanfaatkan Bard ini untuk pembelajaran di kelas. Oke, untuk Bard-nya, pengertiannya sepertinya nanti lebih praktek saja ya. Ini untuk pengertiannya sekilas. Bard itu ada AI dari Google, produknya Google. Ini ada perbandingannya Bard dan juga ChatGPT. Bapak Ibu bisa membandingkan juga nanti membuat instruksi yang sama di Bard keluarnya seperti apa, di ChatGPT seperti apa. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktekkan untuk masuk ke Bard-nya itu langsung ketikkan saja bard.google.com. Atau ketikkan saja BARD, sekali lagi BARD. Ini sangat membantu kita tidak hanya buat bahan ajar, bisa juga untuk kita lakukan. Bapak Ibu, untuk masuk ke BARD-nya, nanti setelah diketikkan BARD, selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan seperti ini untuk menyetujui persyaratan layanan. Bapak Ibu klik saja di tombol saya setuju atau I agree ya, di tombol kanan bawah saya setuju. Kalau tidak kelihatan tombol saya setujunya, di scroll ke bawah. Jadi harus di scroll ke bawah. Kemudian setelah tampilannya saya setuju, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Melanjutkan, Bapak Ibu nanti bisa langsung ke tampilan Bard-nya. Nah, gampang sekali Bapak Ibu, mudah sekali. Mari Bapak Ibu kita praktikkan bersama ya, kita praktikkan bersama. Ibu yang sambil membuka laptop bisa sambil dibuka tab barunya. Bapak Ibu yang sambil membuka laptop bisa pakai tab baru atau pakai HP juga bisa. Ketikkan di pencarian, ketik saja Bard atau bard.google.com. Ini paling singkat adalah Bard. Ini sudah ada Bapak Ibu untuk simbolnya seperti ini. Di diamond-diamond 2. Kita pilih saja Bard. Karena saya sudah mendaftar, jadi tampilan Bard-nya seperti ini Bapak Ibu. Karena saya sudah mendaftar, jadi tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, maka tampilannya adalah seperti yang tadi saya tayangkan di slide. Jadi ada notif supaya setuju dan lanjutkan, tinggal diikuti.
Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini ada enter a prompt here. Bapak Ibu bisa mengetikkan prompt di sini, perintah atau instruksi yang Bapak Ibu inginkan, karena kita mau membuat bahan ajar atau yang terkait dengan pembelajaran. Saya mau memberi contoh ya Bapak Ibu, mau meminta tolong kepada AI ini untuk membuat bahan ajar. Contohnya adalah Bart, tolong buatkan bahan ajar bahasa Inggris materi naratif teks kelas 9. Bahan ajar bahasa Inggris materi naratif teks kelas 9 SMP. Ini contoh instruksi ya Bapak Ibu. Jika instruksinya lebih detail itu akan lebih baik. Selanjutnya diklik enter, lalu kita tunggu selama beberapa saat. Bahannya ini sudah menghasilkan apa yang kita instruksikan. Ini contoh bahan ajar bahasa Inggris dari naratif teks kelas 9. Ini seperti ini Bapak Ibu, ada tujuan, materi, dan lain sebagainya. Ya, ini ada yang bocor lagi. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sepakati ya, untuk mematikan mikrofonnya. Kecuali nanti saya sudah tanya jawab dari moderator akan memberi kesempatan ke Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk contoh berikutnya, Bapak Ibu bisa juga memberi instruksi. Misalnya part, tolong, kita biasakan dengan kata tolong ya Bapak Ibu. Tolong buatkan cerita tentang gadis desa yang gadis desa yang cantik dan miskin tetapi bahagia bersama neneknya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau membuat cerita karangan terkait dengan gadis desa yang cantik dan miskin tetapi bahagia bersama neneknya. Apakah kira-kira Bert mau membuatkan contoh cerita ini untuk bahan ajar? Kita coba ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul kisah Melati, si Melati desa. Ini ada ceritanya Bapak Ibu. Di kaki Gunung Merapi yang menjulang gagah tinggallah seorang gadis bernama Melati. Rambutnya hitam, legam, terurai panjang. Bla 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 bla. Meskipun hidupnya miskin, tapi dia tidak mengeluh. Ia dan neneknya saling menyayangi. Nah, ini ceritanya sudah dibuat oleh Bart. Bagaimana Bapak Ibu? Cepat ya. Tentunya disesuaikan nanti dengan kondisi murid kita ya Bapak Ibu, tidak 100% kita ambil apapun dari teknologi, tidak 100% kita ambil, tapi harus kita sesuaikan, kita ATM disesuaikan dengan kondisi murid-murid kita. Ini untuk membantu kita ya, teknologi adalah membantu kita. Ini contoh yang pertama adalah kisah Melati, si Melati desa. Ada juga kedua dari desa kecil. Yang ketiga juga ada, ini contoh cerita ketiga juga ada, nanti Bapak Ibu bisa baca dan pilih mana yang paling. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh dua kali saya sudah mencontohkan mencari atau membuat bahan ajar menggunakan Word. Kemudian mungkin ada yang bertanya, setelah kita menemukan bahan ajarnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menyimpannya? Kalau mau menyimpannya Bapak Ibu mudah sekali. Bapak Ibu bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu scroll ke paling bawah. Di sini ada menu share and report atau bagikan, share and export, bagikan dan export. Ibu bisa klik menu share ini, pilih salah satu, mau pakai menu share, export ke Docs atau dibuat di draft di Gmail. Kalau Bapak Ibu mau diekspor ke Docs juga bisa, diklik saja.
ini sedang menyimpan ya Bapak Ibu ke Google Docs kita. Kita buka. Apakah tadi ceritanya sudah masuk? Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Sudah tersimpan di drive kita. Mau langsung dieksekusi atau mungkin mau dipindah ke Microsoft Word juga bisa Bapak Ibu. Ini sudah tersimpan, mau langsung dibagikan ke murid juga bisa langsung edit di sini. Ini cara yang pertama, pakai menu bagi. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, cara manual biasa, kita copy, kita block hasil dari Word-nya, dari AI-nya. Untuk kira-kira mana saja yang mau di-copy. Contohnya seperti ini, kita block, kita copy, misalnya mau ditempelkan di Microsoft Word. Nah, tinggal kita buka Word-nya, nanti ditempelkan di sana. Setelah copy, di-paste-kan. Oke, saya mau coba mempraktekkan. Nah, ini langsung tersimpan ya Bapak-Ibu di sini. Di-paste-kan. Ya, ternyata mudah sekali ya Bapak-Ibu untuk menemukan contoh-contoh dari bahan ajar melalui Bard. Ini bisa digunakan tentunya tidak 100%, lebih baik tetap kita improvisasi, kita edit sesuaikan dengan kondisi murid kita. Selain untuk mencari bahan ajar, ini juga bisa untuk mencari yang lainnya ya Bapak-Ibu. Tentunya kita manfaatkan untuk hal yang positif. Dan lagi-lagi ini mesin, ini alat, tentunya tidak 100% kita pakai ya, tetap kita edit, revisi, dan sesuaikan. Oke, untuk yang pertama untuk Bard-nya saya kira sudah cukup. Sebelum saya lanjut ke yang satunya, ada bahan ajar satunya, saya sambil cek di kolom chat apakah Bapak Ibu sudah sukses untuk browsing di Bard-nya. Saya cek coba. Oke, sudah Bu. Oke, Bu Siska sudah. Kemudian ada Bu Siska lagi, sudah. Oke, Sampun, sudah. Oke. Ya, ada yang bertanya pengaturan bahasanya. Bapak-Ibu bisa menggunakan instruksi, Budini, sudah. Bapak-Ibu bisa menggunakan instruksi bahasa Indonesia, nanti keluarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bahasa Inggris. Tapi kalau mau dipindah ke bahasa Indonesia, nanti Bapak-Ibu pakai ini. Saya share screen lagi ya. Kalau instruksinya Indonesia, itu biasanya keluarnya ya tetap Indonesia. Oke. Ya. Bapak-Ibu, misalnya ini ingin pakai bahasa Indonesia semua, ini instruksi dari Bard-nya juga ingin Indonesia. Caranya bagaimana? Bapak-Ibu silakan klik kanan. Sekali lagi, Bapak-Ibu silakan bebas di mana saja, klik kanan. Nah, setelah itu ada menu terjemahkan. Ini Bapak-Ibu. Nah, ini terjemahkan ke Indonesia. Jadi tinggal diklik saja, nanti instruksi-instruksi dari Bard-nya akan berubah ke bahasa Indonesia. Oke, saya cek lagi adakah... Oh, masih sedang proses. Oke, Bu Ruby sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk ngecek yang lain ya. Misalnya ingin mencari judul suatu kegiatan yang menarik juga bisa untuk pekerjaan Bapak Ibu. Oke. Ya, sepertinya sudah dan tidak ada pertanyaan di kolom chat. Semoga sudah sukses semua ya. Oke. Dari Pak Taufik, apakah Bard terafiliasi dengan AI? Karena ketika saya masuk OpenBull, ya, seperti yang tadi sampaikan ya, kita pakai Guard. Ini adalah teknologi AI dari Google. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena tidak ada pertanyaan. Mengerjakan PR matematika yang susah juga bisa Bu Ibu Sunarsi. Oke, ya. Nanti untuk bahan diskusi juga bisa ini, bagaimana memberikan PR atau pekerjaan siswa atau yang lain kepada murid yang di Bard itu enggak ada. Mungkin bisa dikaitkan dengan kehidupan murid. Oke Bapak-Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Masih ada satu AI lagi yang akan kita praktikan bersama. Kira-kira apa ya?
share screen lagi. Monggo yang mau ngunjuk bisa ngunjuk dulu. Oke, ini tadi sudah. Sekarang saya lanjutkan. Ya, kalau tadi menggunakan PAR, yang berikutnya ada yang lebih seru Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa membuat bahan ajar yang memanfaatkan AI dan hasilnya gambar. Kalau menurut saya, ini sangat-sangat membantu saya, apalagi jika membutuhkan gambar yang di Google tidak ada, atau di Google Image biasanya ada tapi berbayar. Atau ada tapi ada watermark-nya besar sekali. Nah, ini solusinya kita bisa memanfaatkan AI, namanya adalah Bing Image Creator. Atau Bing. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat bahan ajar berupa gambar dengan memanfaatkan AI. Ini solusi juga buat saya yang tidak bisa menggambar, Bu Kanti. Bapak Ibu yang bisa menggambar tentu sudah terbiasa ya memanfaatkan kertas dan lain-lain, itu tentu punya nilai seni tersendiri. Nah, bisa juga memanfaatkan AI biar nanti bahan ajarnya lebih kaya ya Bapak Ibu. Seperti apa hasilnya menggunakan Bing Image Creator? Seperti ini salah satunya. Jadi kita bisa menggambar sesuai dengan yang ada di angan-angan kita. Jadi mau gambar apa itu tinggal diketikkan, nanti jadilah gambar seperti ini. Ini ada seorang anak bersama kakeknya, kakeknya memegang pancing, kemudian melihat pemandangan. Atau contoh lainnya seperti ini, anak-anak pulang dari pengajian memakai kerudung atau jilbab. Seperti apa caranya Bapak Ibu? Sudah siap mau praktek? Mari kita praktekkan bersama. Namanya adalah, saya ulang, Bing ya Bapak Ibu, Bing Image Creator. Bing Image Creator, langsung saja kita masuk ke Bing Image Creator. Kita buka tab barunya. Bapak Ibu bisa ketikkan Bing Image Creator. Lalu Bapak Ibu pilih yang paling atas. Kalau pertama seperti biasa nanti ada instruksi untuk mendaftar. Bapak Ibu daftarkan menggunakan akun Gmail Bapak Ibu sama passwordnya. Setelah itu nanti bisa langsung membuat gambar dengan kata-kata. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada instruksinya buat gambar dari kata-kata. Kemudian di sebelah kanan ada contoh hasil karya dari Bing Image-nya. Langsung saja Bapak Ibu, saya mau menggambarkan menggambar sesuatu ya Bapak Ibu. Contohnya adalah Bing. Bisa pakai instruksi perintah atau langsung saja. Seorang pria berumur 40 tahun memakai kacamata. Dia adalah seorang guru. Sedang mengajar di kelas bersama murid. Murid sedang mengetik menggunakan laptop. Kemudian di akhir kita bisa menambahkan jenis dari gambarnya. Misalnya flat design atau menggunakan animasi 3D atau yang lainnya sesuai keinginan Bapak Ibu. Saya mau coba animasi 3D. Jika Bapak Ibu di sini instruksinya lebih detail, itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Ini kalau sudah kita klik menu yang warna pink, gabung dan buat. Oke, ini sedang membuat dan kita tunggu. Nah Bapak Ibu, jika tidak langsung proses tunggu seperti ini, maka Bapak Ibu harus daftar dulu. Daftarnya satu kali, tinggal memasukkan Gmail dan juga passwordnya.
Oke, Bapak Ibu, ini sudah keluar ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ada 4 contoh gambar yang dihasilkan. Pria berumur 40 tahun memakai kacamata, seorang guru sedang mengajar murid bersama atau menggunakan laptop. Jadi hasilnya seperti ini, nanti kita bisa pilih salah satu, lalu kita unduh atau download. Kalau misalnya dari keempat ini kurang cocok, Bapak Ibu, kita bisa buat lagi. Kita klik menu yang pink, yang ada tulisannya buat. Kita klik, kita tunggu hasilnya yang berikutnya itu seperti apa. Biasanya mirip-mirip ya, tapi tetap ada bedanya. Oke, kita tunggu. Nah, hasilnya yang kedua adalah seperti ini, Bapak Ibu. Oke, jadi ini sesuai instruksi, cepat dan menurut saya cukup akurat ya. Lagi-lagi ini AI, jadi harus kita sesuaikan juga instruksinya yang detail juga. Nah, Bapak Ibu, di sini ada poin tertulis 14. Ini maksudnya adalah, tadi tertulisnya 15. Ini maksudnya adalah kita bisa menggunakan Bing Image Creator ini 15 kali setiap hari. Jadi ada kesempatan 15 kali membuat desain gambar seperti ini yang dihasilkan oleh Bing Image Creator satu hari 15. Dan menurut saya sangat-sangat cukup ya, tidak pernah habis kalau saya pakai sehari 15. Kalau misalnya Bapak-Ibu terpaksa habis, sudah 15, Bapak-Ibu bisa menggunakan akun lain. Bapak-Ibu punya akun belajar, bisa dimanfaatkan, atau pakai akun Gmail lainnya juga. Oke, mudah sekali ya Bapak-Ibu untuk membuat gambar. Saya mau instruksi yang lainnya coba. Seorang guru, dia wanita, berusia 30 tahun, memakai kacamata. Ini saya cuma menulis wanita ya, kalau saya tulis wanita cantik itu keluarnya biasanya seperti itu, Bu Kanti. Kalau wanita cantik Bapak Ibu bisa mencoba ya, tapi kalau saya di skip dulu kata cantiknya, kadang keluarnya ya cantiknya cantik. Ini karena buatan luar negeri cantiknya seperti itu. Berusia 30 tahun, memakai kacamata, menggunakan baju warna pink, rok warna krem, menggunakan hijab warna krem. Animasi 3 dimensi. Kita tambahkan juga, dia sedang bersama murid di halaman sekolah. Kita coba Bapak Ibu, seperti apa hasilnya? Guru usianya 30 tahun, memakai kacamata, pakai baju pink, roknya krem, jilbabnya krem, sedang berada di halaman sekolah bersama muridnya. Ya, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini bajunya pink, muridnya juga pink. Ya, cantik-cantik sekali ya. Ini saya tadi menggambarkan siapa ya? Saya itu menggambarkan Bu Kanti tadi. Menggambarkan Bu Kanti pakai kacamata. Ada Bu Susi juga pakai kacamata dan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Nah, bisa juga Bapak Ibu detailkan lagi. Misalnya di halaman sekolah memegang tulisan namanya siapa ya misalnya ya. Sukarni coba. Mohon maaf ya Bu Karni. Bu Sukarni. Ini kalau tulisan itu kadang detail, kadang tidak ya, Bapak Ibu kita coba. Tulisan bersama Ibu Sukarni. Nah, kita coba Bapak Ibu untuk instruksi tulisan. Kadang tulisannya pas, kadang ada yang harus kita edit dulu.
Semoga Bapak Ibu juga sambil mencoba membuat gambar sesuai dengan yang Bapak Ibu ingat. Iya, ternyata udah muncul ini Bapak Ibu, ada Mrs. Soekarni. Nah, karena saya nulisnya Ibu, ini tulisannya jadi Mrs. ya. Ini yang kedua juga ada, Mrs. Soekarni. Nah, ini juga. Nah, ini Mrs. Sukiyani. Nah, kita pilih yang sesuai Bapak Ibu. Yang mana ini yang sesuai? Misalnya ini, saya mau pilih yang ini aja. Oke, kalau sudah tinggal di-download Bapak Ibu, diunduh. Nah, kalau sudah diunduh, sudah tersimpan di device kita, di laptop, atau kalau mengunduhnya di HP, maka tersimpan di HP. Nah, cantik sekali ya Bapak Ibu. Ini juga bisa dibuat video Bapak Ibu, pakai video AI. Tapi untuk pertemuan hari ini, videonya tidak cukup waktunya. Besok lagi ya Bapak Ibu. Bisa dibuat video. Oke Bapak Ibu, ini contoh pemanfaatan AI untuk pembuatan bahan ajar. Ini tadi contohnya saya adalah membuat deskripsi seseorang, ini untuk descriptive text juga bisa, dan hasilnya menurut saya 95% sesuai yang diharapkan. Oke, saya ingin cek apakah Bapak Ibu sudah mencobanya atau belum, atau ada kendala, atau lancar saja. Saya cek coba di grup. Oke, ada yang sudah mencoba pakai ideogram. Oke, Bu Istiadah, ya. Sudah, Bu? Oke, ya. Jadi ini Bing Image Creator salah satu, Bapak Ibu, betul sekali, salah satu dari pemanfaatan AI yang hasilnya gambar. Boleh pakai yang lain. Masih proses daftar. Oke, ditunggu, Bapak Ibu. Masih proses daftar. Boleh pakai yang lain, aplikasi yang lain, cuma untuk kesempatan hari ini adalah kita menggunakan Bing Image Creator, dan ada juga Leonardo AI, ada juga Image AI, ada juga DID, dan aplikasi lainnya. Kalau yang Bing Image Creator ini sehari bisa 15. Ya, bisa 15. Oke, mohon izin sholat. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, yang pakai ideogram. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk membuat gambar yang memanfaatkan AI sudah. Kemudian untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab Bu Kanti. Saya serahkan kembali ke Bu Kanti. Ini ada sesi tanya jawab sampai nanti maksimal jam 3 karena jam 3 sudah Pak Rio ini. Terima kasih Bu Kanti. Ya. Baik, terima kasih Bu Asih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tentang BARD dan Bing Image Creator. Untuk link absensinya belum kami bagi ya. Sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, di layar sudah terlihat banyak Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Di sini ada Ibu Endarwati juga sudah raise hand ya. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk Ibu Endarwati bisa memperkenalkan diri dengan singkat dan silakan untuk mengajukan pertanyaannya dengan jelas dan singkat. Monggo Ibu Endarwati. Saya tadi terlempar Ibu. Mohon maaf tadi saya terlempar lagi. Ini Bu Endar belum bisa. Mungkin ada yang lainnya mau bertanya, silakan untuk raise hand. Bu Asih Istiqomah, silakan Ibu Asih Istiqomah. Ya,
Iya, untuk Bu Rupiah silakan. Perkenalkan diri dan pertanyaannya silakan disampaikan, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang tak terhingga atas materi yang disampaikan Bu Ase, luar biasa sekali. Tadi satu kemudahan yang benar-benar luar biasa yang sangat membantu kita nanti dalam pelaksanaan pembelajaran, tentunya hemat waktu, hemat macam-macam, termasuk tadi yang diceritakan Bu Ase, nggak bisa gambar tapi nanti bisa menampilkan gambar yang luar biasa. Nah, yang saya tanyakan untuk tadi sudah disampaikan sama Bu Ase bahwa gambar-gambar yang diperoleh dari AI ini kan seperti kebarat-baratannya. Kalau misalnya kita ingin menampilkan suatu kejadian maupun menceritakan sesuatu yang di deso misalnya, menyesuaikan dengan apa, kontekstual dengan anak-anak, itu caranya seperti apa Bu Ase? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, Ibu Rupiah, bisa disambung dengan pertanyaan berikutnya. Monggo untuk raise hand. Ada Ibu Sunarsi. Silakan Ibu perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Monggo Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarsi dari SD Negeri 1 Krasak Selomer. Mau bertanya Bu Asih, tadi saya mencoba untuk login di Bing itu agak kesulitan karena di situ harus mempunyai akun Microsoft. Jadi saya bingung, jadi belum bisa login. Bagaimana solusinya Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, langsung dijawab saja nggih sama Bu Asi. Monggo untuk Bu Asi bisa menjawab pertanyaan. Silakan Bu Asi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan juga Bu Sunarsi, ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Rupiah, bagaimana instruksinya kalau untuk cerita anak seperti itu untuk versi Indonesia. Oke, kita berarti buat prompt-nya lebih detail lagi. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan kebarat-baratan maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya menuliskan di sini cantik, biasanya itu Nun Sewu terlalu seksi seperti itu. Jadi saya tidak menuliskan cantik ya. Mungkin cantik versi luar negeri itu yang wanita yang seksi seperti itu. Jadi saya tidak menuliskan cantik. Ini contohnya saya hanya menuliskan wanita, jadi di sini pakaiannya masih ya lumayan ya. Kalau saya menuliskan cantik itu biasanya jadi cantiknya versi luar negeri, terlalu seksi kalau bagi saya. Kemudian kalau ingin yang versi anak Indonesia, kita tulis saja ya Bapak Ibu. Misalnya kita coba saja seorang anak Indonesia, dia berusia 5 tahun, memakai baju, memakai kaos warna biru, celana pendek warna coklat, tinggal di suatu desa. Tinggal di suatu desa, seorang anak laki-laki Indonesia. Kita coba ya Bapak Ibu, jadi didetailkan di prompt-nya. Ini ada kata Indonesia, kemudian ada kata desa. Kita coba seperti apa hasilnya. Nah, ini contoh dari hasil yang dibuat oleh orang lain. Misalnya buaya mengenakan jaket kulit mengendarai sepeda motor di jalan tanah.
Kemudian ini animasinya seni digital, hasilnya seperti ini. Contoh ya, Bu. Kita tunggu, ya, hasilnya seperti ini, Bu. Lucu sekali ya. Ini untuk hasil anak 5 tahun pakai baju warna biru, kemudian celananya coklat di desa. Dan menurut saya ini masih masuk akal ya, desa-desanya ini masih desa-desa di Asia Tenggara. Indonesia juga ada seperti ini. Ini juga gambar lainnya, contohnya. Ini juga contoh lain. Oke. Ya, ini contohnya Bu. Jadi kita tuliskan saja secara detail ada kata Indonesia atau desa atau yang lainnya. Kalau yang barat adalah menurut saya setelah saya beberapa kali mencoba kalau menulis wanita cantik itu jadinya malah wanita seksi ya. Kurang pas menurut saya. Jadi nggak usah pakai kata cantik saja udah cantik. Oke, seperti itu Ibu Rubiah. Jadi detailkan di deskripsinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi adalah untuk mendaftarnya menggunakan akun Microsoft. Ya, sudah tadi disampaikan untuk mendaftarnya Bapak Ibu menggunakan akun Gmail, masukkan akun Gmail Bapak Ibu, selanjutnya masukkan password. Jadi pakai akun Gmail, kan pakai akun Microsoft walaupun Bing Image Creator ini dari Microsoft. Silakan dijawab Bu, semoga terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, ada di kolom chat. Saya langsung jawab saja bagaimana, Bu Kati? Oke, saya langsung jawab ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ada pakai akun Belajar It juga bisa, Bu. Oke, silakan Bapak-Ibu pakai akun Belajar It ya. Kemudian, jika anak kecil sedang mengembala kambing. Oke, luar biasa, bagus. Ya, terima kasih Pak Taufik sudah mencoba. Kemudian, link absensi. Oke, nanti ya Bapak-Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada yang bertanya ini bisa juga untuk membuat komik bergambar misalnya untuk mengajarkan teks rekom, silahkan Bapak Ibu ya coba membuat komik bergambar. Kemudian ada lagi yang bertanya apakah bisa menggunakan wajah swakita dengan kita memakai background gambar yang ada di Bing. Oke. Ya untuk memakai wajah siswa kita pakai Bing Image Creator itu setahu saya ya, nanti Bapak Ibu mungkin ada yang sudah berpengalaman, setahu saya tidak bisa, tapi dapat mendeskripsikan. Saya mute dulu. Ya, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan wajah siswa kita. Atau wajah Bapak Ibu sendiri cukup bisa. Jadi, kalau dari foto itu di Bing setahu saya ini belum bisa langsung dari foto, tapi kalau mendeskripsikan itu bisa. Misalnya murid kita matanya sipit, alisnya tebal, dan lain sebagainya. Kemudian di belakang sini disesuaikan mau animasi tiga dimensi. Kalau tiga dimensi seperti ini ya Bapak-Ibu yang lagi hits, yang lagi in animasi 3D seperti ini. Atau pakai yang flat design juga bisa. Atau dua dimensi juga bisa. Ini saya coba pakai perintah flat design. Jadi didetailkan pakai kacamata atau tidak, alisnya mungkin tebal, hidungnya mancung, kulitnya coklat, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu deskripsikan sesuai dengan murid Bapak-Ibu. Nah, ini contohnya saya pakai flat design. Hasilnya seperti ini Bapak-Ibu. Bajunya biru dan celananya coklat. Cepat sekali dibuat dalam hitungan detik. Oke, saya cek lagi apakah ada pertanyaan lagi atau tidak. Ini yang komik, silakan Ibu bisa ya. Oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini. Untuk berikutnya berarti sudah siap-siap Pak Rio ini. Ibu sepertinya sudah sukses semua untuk membuat Think Image Creator. Oke, saya akhiri Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar menggunakan Bing dan juga Bard. Dan Bing-nya untuk gambar. Tentunya kita manfaatkan untuk pembelajaran dan pekerjaan. Yang baik kita ambil, yang kurang baik dari AI dan teknologi kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian dari pemaparan Ibu Asi. Semoga benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, sebelum Pak Rio bergabung kembali, tadi izin sebentar, bisakah Bapak Ibu memberikan informasi siapa saja yang datang dari mana saja ini? Bapak Ibu silakan untuk di kolom chat bisa menuliskan. Mungkin tidak hanya dari Kabupaten Wonosobo. Mohon maaf dari tadi belum saya sapa-sapa. Banyak sekali nih, bukan dari Purbalingga, Sragen, Wonosobo. Dari Riau juga ada, bukan? Ini ada Leksono juga, ada dari Banyumas. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ini tadi izin. Halo Pak Rio Wijaya, sudah yang berbahagia dan masih bersemangat. Untuk paparan materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Rio Wijaya Hetra Saputra Eskom, adalah beliau adalah guru dari SMP Negeri 3 Garung Kabupaten Wonosobo, dan beliau juga aktif berperan sebagai Google Certified Educator, pengurus MGMP Informatika SMP dan MTS Kabupaten Wonosobo, dan juga penggerak komunitas belajar di Kabupaten Wonosobo. Untuk 30 menit ke depan, pemaparan untuk beliau Bapak Rio Wijaya dipersilahkan. Silakan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Dwi Kanti. Luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Bu Asih tentang pemanfaatan AI ya dalam pembuatan bahan ajar, yang tentunya teknologi itu tidak akan menyulitkan kita, melainkan bisa mempermudah atau meringankan tugas-tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, izin share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kalau tadi Bu Asih menyampaikan tentang Bard dan Bing yang digunakan untuk membuat bahan ajar, kali ini kita akan belajar tentang salah satu platform, satu aplikasi atau satu platform itu sudah cukup untuk ada AI-nya, juga bisa nanti dilanjutkan untuk membuat sebuah media pembelajaran dalam bentuk presentasi. Nah, apa itu Bapak Ibu? Yang saya gunakan di sini adalah Canva, Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Canva, di mana beberapa waktu yang lalu kita sering bersentuhan dengan Canva terkait dengan aksi nyata, Bapak Ibu. Namun masih banyak sekali fitur yang ada di Canva yang tentunya bisa kita eksplor, di mana dalam Canva tersebut sudah dilengkapi juga dengan AI, baik AI yang berupa tulisan termasuk image generatornya. Bapak Ibu, salah satunya pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang Canva Doc to Text. Salah satu fitur yang di sini juga menerapkan AI, di mana kita bisa membuat sebuah materi dalam satu aplikasi tanpa perlu beberapa
slide atau beberapa jendela. Oke. Nah, apa itu Canva Doc to Deck? Ini adalah fitur Canva yang dapat merubah dokumen teks Microsoft Word atau teks dari menjadi presentasi dengan cepat. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah presentasi dari awal, namun kita sudah memiliki file konsepnya, kemudian kita unggah ke Canva, kemudian kita bisa convert atau konversi dari dokumen menjadi presentasi. Nah, kemudian menghasilkan slide yang menarik dengan desain dan animasi, memudahkan pembuatan presentasi tanpa perlu memulai dari awal. Nah, manfaatnya tentunya dengan Doc to Deck ini kita memiliki waktu yang cukup singkat dalam membuat presentasi, kemudian presentasi yang kita buat bisa menarik, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Cara kerjanya cukup sederhana, Bapak Ibu sudah menyiapkan file, kemudian kita unggah di Canva, kemudian kita pilih desain template yang sudah tersedia. Canva akan secara otomatis mengubah dokumen kita menjadi presentasi. Nanti kalau sudah menjadi presentasi, kita bisa mengunduh presentasi tersebut dengan berbagai format. Bisa dalam bentuk PDF, atau PPTX, atau MP4. Selain itu, nanti kita juga bisa memanfaatkan ada satu fitur yang namanya tulisan ajaib. Nah, tulisan ajaib ini adalah fitur dari Canva yang membantu kita untuk membuat berbagai jenis tulisan dengan cepat dan mudah. Kemudian menuliskan teks dari perintah. Jadi yang kita ketikkan adalah perintah seperti di AI tadi. Perintah yang kita berikan berupa instruksi singkat, kemudian nanti akan diterjemahkan oleh AI Canva untuk memunculkan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian manfaatnya sama nggih Bapak Ibu. Jadi dengan fitur ini kita memiliki waktu yang singkat dalam membuat media pembelajaran. Nah, sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, saya coba. Ya, kita masuk dulu ke Canva, Bapak Ibu. Bisa menggunakan Google Chrome atau browser sejenisnya dengan cara nanti ketikkan canva.com. Nah, kebetulan saya sudah masuk nih, sudah login. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, selain lewat browser, untuk Canva sendiri itu bisa kita unduh aplikasinya, Bapak Ibu. Jadi bisa kita install di HP atau di laptop kita, jadi lebih cepat. Kemudian yang saya gunakan di sini adalah akun Belajar ID yang kebetulan di Canva juga mengakomodir ada salah satu layanan, yaitu Canva for Education, di mana menurut saya itu lengkap karena semua fasilitas bisa kita akses. Jadi seperti premium Bapak Ibu, tapi lebih lengkap. Nah, Bapak Ibu, untuk menggunakan fitur yang tadi, setelah masuk kita masuk ke beranda Canva, nanti kita pilih ini, dokumen. Kita klik dokumen. Nah, kemudian akan terbuka halaman Canva dokumen seperti ini. Kalau kita gabungkan dengan apa yang tadi disampaikan Bu Asih, itu bisa Bapak Ibu. Jadi kita buat di AI-nya membuat
ringkasan materi menggunakan Bing atau menggunakan Bard, kemudian kita unduh berbentuk dokumen, kemudian kita unggah ke Canva. Nah, saya contohkan dulu ke Bapak Ibu, saya sudah punya dokumen yang saya siapkan tadi. Kembali ke halaman beranda, kita klik tombol unggah. Nah, kemudian akan muncul ada menu mulai desain dari file. Nah, di sini kita bisa mengunggah foto, dokumen, file, dan video pribadi untuk kita masukkan atau kita olah di Canva Doc. Nah, Bapak Ibu bisa klik pilih file. Kemudian nanti tinggal kita pilih file yang akan kita unggah ke Canva. Nah, ini contohnya saya sudah punya, ada satu materi nih, Bapak Ibu. Saya pilih dokumen, kemudian proses pengimporan file dari komputer saya ke Canva. Jadi kita tunggu, setelah selesai nanti akan terbuka. Oke, nanti munculnya di sini Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul di sini. Kita bisa buka dengan klik. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi file dokumen yang tadi kita buat pakai Microsoft Word atau Google Doc, kemudian kita unggah ke Canva. Nah, nanti setelah diunggah, di sini ada satu tombol Bapak Ibu. Ada tombol konversikan, ubah jadi slide. Kalau ini kita klik, nanti dia langsung masuk ke proses untuk membuat presentasi Bapak Ibu. Kita klik mulai, kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini akan ditampilkan ada pilihan template. Ada pilihan template, kita bisa pilih, namun hanya sesuai yang tersaji di sini. Ada beberapa template di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kalau sudah, misalkan saya pilih 1, nih. 1, kemudian saya klik buat presentasi. Nah, ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi dari dokumen yang kita unggah, kemudian kita konversikan jadi slide seperti ini. Nah, ini tadi materi yang saya ambil, ini produk dari BART Bapak Ibu. Saya ketikkan buatkan slide presentasi tentang materi perangkat keras komputer. Nah, ternyata BART memberikan lengkap nggih Bapak Ibu, di sini sampai ada catatan pembicara juga. Ada catatan pembicara. Slide-nya enggak berubah, Pak. Slide-nya enggak berubah. Ini enggak berubah ya, sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Bisa diulang Pak, kan Pak soalnya tadi kelihatan. Saya ulang ya Pak. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Saya ulang dari awal. Oke, jadi kita membuat presentasi secara cepat itu ada dua cara. Yang pertama, kita sudah punya dokumennya dulu. Dokumen yang bisa kita siapkan offline sesuai dengan yang kita buat, panjenengan ketik menggunakan Microsoft Word atau produk dari AI. Tadi contohnya seperti Bing dan Bard. Nah, setelah dokumennya siap, panjenengan bisa unggah. Unggahnya melalui menu, setelah masuk ke beranda, klik tombol unggah, kemudian kita pilih file. Kita pilih file, silahkan Bapak Ibu cari file
yang disiapkan oleh Bapak Ibu, kemudian kita klik open. Setelah kita klik open, nanti Canva akan melakukan proses pengimporan. Nah, setelah Canva selesai mengimpor, nah, maka di sini nanti akan muncul file yang kita impor tadi. Nah, contoh ini yang sudah masuk. Kita buka. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Baru kita pilih klik konversikan, ubah jadi slide. Kita klik, kemudian belum berubah. Ya. Tidak lihat, Pak. Tidak lihat, Pak. Konversinya di mana? Oke, sebentar. Oke, Pak, sudah muncul hasilnya. Ini hasil dari import tadi dari Google Doc yang sudah masuk ke Canva. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di tombol atas ini sebelah bagikan ada konversikan. Terlihat nggih Bapak Ibu? Oke, lihat, Pak, lihat. Ini diklik saja. Ini untuk mengubah dokumen menjadi PowerPoint atau presentasi. Kita klik. Nah, setelah kita klik, ada menu seperti ini. Konversikan konten dalam dokumen Anda menjadi presentasi yang menarik secara instan. Kita klik tombol mulai. Nah, setelah klik tombol mulai, nanti akan muncul kembali pilihan template yang bisa kita gunakan untuk presentasi kita. Bapak Ibu bisa memilih, ada satu di antara 8, bisa pilih sesuai dengan selera Bapak Ibu. Ini templatenya disediakan oleh Canva seperti ini. Nah, saya contohkan, saya pilih satu, kemudian klik buat presentasi saya. Setelah saya klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi presentasi sudah siap disajikan, tinggal kita sesuaikan Bapak Ibu. Tadi yang saya unggah adalah file dari produk dari BART. Maka dari BART membuatkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada slide satu berisi judul. Nah, seandainya ini tidak kita perlukan, maka bisa kita edit. Edit nanti di sini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu, contoh untuk judul supaya lebih menarik nanti kita sesuaikan mulai dari tata letaknya, kemudian jenis huruf yang dipakai, atau nanti mau ditambahkan gambar bisa. Nah, contoh kita tambahkan gambar Bapak Ibu. Untuk menambahkan gambar, untuk slide ini kita bisa masuk ke elemen. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, contoh saya mau memasukkan. Oh, Pak, belum muncul. Belum muncul. Oke, masih tetap belum berubah. Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, untuk memasukkan gambar, kita bisa klik elemen. Nah, karena ini gambar terkait dengan materi komputer, kita bisa masukkan mencari dengan kata kunci, misalkan komputer 3D. Komputer 3D. Oke. Kita lihat semua. Nah, di sini nanti akan disajikan
gambar-gambar yang berkaitan dengan komputer berupa gambar tiga dimensi. Bapak Ibu tinggal pilih mana yang akan diambil, nanti diklik maka otomatis akan masuk ke slide. Nah, contoh saya ambil ini. Nanti masuk, tinggal kita sesuaikan mau ditempatkan di mana. Misal seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya untuk desain. Nah, desain bisa kita ubah adalah warnanya, kombinasi warna. Nah, di sini sudah disajikan banyak sekali warna. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Semisal saya akan menggunakan warna yang ini. Kita klik, nah, nanti akan ganti. Nah, bisa hanya satu slide atau diterapkan ke semua halaman. Kalau kita terapkan ke semua halaman, nanti tombol terapkan ke semua halaman Bapak Ibu klik. Oke, ini nanti semuanya warnanya akan berubah sesuai dengan kombinasi warna yang kita pilih. Ini cara yang pertama Bapak Ibu. Jadi terkait dengan isi, nanti saran saya adalah Bapak Ibu bisa menyiapkan sudah di edit dulu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ngambilnya dari Bard atau dari Bing atau dari IE yang lain, nanti Bapak Ibu sudah disiapkan dulu. Jadi meminimalisir yang seperti ini. Nanti ada isi terpisah, gambar hanya gambar saja dan lain sebagainya. Nah, ini karena tadi saya coba, saya ambil dari langsung dari AI dari Bard. Kemudian selain dari dokumen yang sudah kita siapkan, kita juga bisa langsung dari Canva-nya Bapak Ibu. Jadi di Canva itu ada fitur lagi yang namanya ini. Ada tulisan ajaib Bapak Ibu. Ada satu fitur namanya tulisan ajaib. Oke. Nah, di sini kalau tadi kita pakai convert otomatis dari doc ke PowerPoint, template yang disediakan itu sangat terbatas dan tampilannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita masih butuh kreativitas lagi untuk memasukkan elemen-elemen supaya tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, untuk mensiasati itu kita bisa gunakan tulisan ajaib. Nah, contohnya ini saya hapus nih Bapak Ibu. Saya hapus. Saya coba ini memulai dari awal. Memulai dari awal, namun untuk kontennya kita minta bantuan Canva. Nah, untuk yang cara kedua ini Bapak Ibu akan lebih cepat kalau sudah menyiapkan poin-poin materi yang akan dimasukkan. Nah, contohnya di sini materi akan membahas tentang pengenalan perangkat keras komputer. Nah, misalkan di slide kedua nanti saya akan memasukkan tentang pengertian perangkat keras komputer. Saya bisa klik kemudian pilih tulisan ajaib. Nah, di sini EA-nya berjalan Bapak Ibu. Kita masukkan saja perintahnya tentang pengertian perangkat keras komputer. Kemudian kita klik tombol buat. Kemudian akan muncul Bapak Ibu, sini akan muncul pengertian perangkat keras komputer sesuai dengan yang kita minta. Nah, tinggal kita sesuaikan. Bisa kita sesuaikan mulai dari ukuran fontnya. Misalkan terlalu besar kita bisa perkecil.
Kemudian kita tambahkan judul teksnya menggunakan tool teks. Tambahkan teks. Pengertian perangkat keras komputer. Nah, kemudian desainnya bisa kita pilih Bapak Ibu, bisa kita pilih dari awal nih. Saya pindah dulu. Kalau tadi pakai doc, saya ulang buat baru, pilih presentasi 16:9. Nah, di sini munculnya sudah berbeda. Kalau tadi Canva Doc itu seperti dokumen, nah, kalau di sini seperti PowerPoint. Nah, di sini sudah disajikan banyak sekali template desain Bapak Ibu yang bisa kita pilih. Tentunya desainnya menarik. Tidak seperti template yang tadi secara otomatis dibuat melalui Canva dokumen. Nah, sebagai contoh saya ambil salah satu nih Bapak Ibu. Ini saya pilih ini. Kita klik. Macet lagi, Pak. Ya udah kelihatan. Kita pilih salah satu desainnya, ini untuk judul, kemudian tambah halaman. Masukkan yang kedua misalkan. Nah, di sini ada pengertian transformasi digital, kita ubah. Ini tentang perangkat keras komputer. Slide yang kedua, pengertian. Kita masukkan. Nah, setiap kita klik template yang ada, di sini muncul menunya, Bu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung klik, lanjutkan menulis. Atau kita langsung pakai yang tadi, nih, kita hapus. Pakai ini langsung tulisan ajaib. Pengertian perangkat keras komputer. Ini kemudian kita atur ukuran hurufnya. Kalau terlalu kecil nanti bisa dibesarkan. Yang tidak kita perlukan bisa kita hapus. Dan untuk menambah halaman, tinggal kita klik tombol tambah halaman. Slide ketiga, desainnya bisa kita ambil lagi dari sini. Misalkan Bapak Ibu, ambil satu. Ada pengertian, ada contohnya yang kedua, contoh perangkat keras. Kembali kita ambil menggunakan tulisan ajaib. Ikan misalkan contoh perangkat keras komputer. Kita klik buat. Nah, ini sudah muncul.
Tinggal kita sesuaikan ukuran fontnya. Nah, kemudian gambar di sebelah ini juga bisa kita ubah Bapak Ibu. Caranya seperti tadi, masuk ke elemen, kita bisa langsung ketikkan gambar, misalkan gambar prosesor. Ini sudah langsung muncul, ini gambar prosesor. Ada yang gambar kartun, ada yang foto, nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Sebagai contoh, atau kita pilih foto, nah, foto seperti ini, nanti tinggal kita klik, geser, nah, masukkan langsung ke sini bisa. Jadi di bingkai yang sudah tersedia pada template, bisa kita masukkan. Atau Bapak Ibu, di sini kita juga diberikan kesempatan untuk membuat karya sendiri. Nah, ini penghasil gambar AI. Oke. Kalau kita klik, sama seperti tadi pada Big, kita cukup memasukkan perintahnya. Perintahnya misalkan ketikkan saja ada seorang guru laki-laki sedang mengajar di laboratorium komputer. Nah, nanti terkait dengan perintah yang kita masukkan tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Asih. Semakin rinci, semakin detail perintah yang kita masukkan, maka hasil yang dikeluarkan atau ditampilkan akan semakin sesuai. Nah, setelah kita ketikkan perintahnya, kemudian kita klik tombol buat gambar. Nah, ditunggu ya Bapak Ibu. Untuk Canva sendiri, ini juga sama, ada kreditnya. Kreditnya kalau untuk akun saya lumayan banyak Bapak Ibu, jadi satu hari itu bisa 50 kredit, atau dalam satu bulan itu ada sekitar 550 yang bisa kita pakai untuk membuat gambar AI menggunakan Canva. Nah, ini contoh gambar yang dihasilkan. Dilihat dari 4 gambar mana yang paling sesuai. Kalau belum ada yang sesuai, bisa diklik tombol buat lagi. Kita coba buat lagi. Ini kita tunggu Bapak Ibu. Oke, sudah muncul 2. 3, ini sudah muncul lagi, mungkin karena perintah yang saya masukkan masih terlalu umum, maka munculnya seperti ini. Nah, tidak apa-apa, kita coba masukkan saja dengan cara klik, nanti akan muncul di lembar kerja Canva. Nah, tinggal kita tempatkan, mau pilih ditempatkan di mana, atau dimasukkan di sini bisa. Oke, seperti itu. Jadi, Canva pun sudah dilengkapi dengan AI yang pertama tadi untuk tulisan ajaib. Jadi semisal kita memerlukan membuat presentasi, namun bahan atau materi tersimpan di rumah, ini juga bisa kita jalankan menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi sambil di jalan atau di tempat manapun, tanpa materi yang kita siapkan melalui buku atau yang lain,
kita bisa memanfaatkan tulisan ajaib dengan tahu poin-poin materi tersebut, nanti kita bisa masukkan dan munculnya nanti seperti ini. Begitu Bapak Ibu, saya kira cukup mudah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bisa mengakses fitur yang maksimal di Canva, memang kita harus masuk ke Canva pendidikan. Nah, saya yakin dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu sudah banyak yang mengaktifkan fitur Canva pendidikan. Jadi dengan Canva pendidikan, nanti banyak contohnya seperti elemen-elemen ini sudah bisa kita pakai tanpa harus membayar. Dengan ciri-cirinya Canva pendidikan, itu dicontoh di foto ini sudah ada simbol edu. Nah, ini berarti kita sudah aktif sebagai Canva pendidikan. Oke, saya kira sementara seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan atau ada diskusi, waktu saya kembalikan ke Bu Moderator. Namun sebelumnya Bapak Ibu terakhir nih, setelah kita selesai, ini bisa kita unduh atau mau kita tampilkan langsung secara online. Kalau kita tampilkan, cukup dengan klik tombol tampilkan. Ini nanti seperti kita melakukan presentasi di PowerPoint. Kalau dibagikan, kita coba nih, klik bagikan, nanti ada beberapa pilihan. Nah, misalkan kita mau unduh, kita bisa klik unduh. Nah, di sini ada beberapa jenis file yang disediakan, mulai dari PDF, ada PDF standar, cetak PDF, kemudian PPTX, ada video, kemudian ada JPG, PNG, dan seterusnya. Nanti tinggal Bapak Ibu misalkan saya mau jadikan PowerPoint, saya pilih ini, klik PPTX, kita klik unduh. Nanti secara otomatis file ini akan diunduh dalam format PPTX. Nah, ini sudah selesai. Kita klik selesai, nanti tinggal kita buka di komputer kita. Nah, sementara itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Rio Wijaya yang sudah memberikan paparan materinya yang sangat menarik dan luar biasa. Baik Bapak Ibu peserta yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya buka untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Ibu Mizalela, dari tadi sudah raise hand ya. Silakan Ibu Mizalela. Ibu Mizalela ada? Ya, langsung saja karena tidak ada respon, saya ke Ibu Nurinda. Silakan Ibu Nurinda, perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurinda dari SD Negeri 2 Pagerejo. Terima kasih kesempatannya kepada saya. Saya mau tanya terkait dengan AI dari Canva ini, apakah bisa dalam bentuk tabel Ibu, misalnya macam-macam tumbuhan, nah itu daftarnya itu dalam bentuk tabel seperti itu Ibu. Kalau bisa mohon diberi contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Nurinda atas pertanyaannya. Nanti bisa dijawab oleh Pak Rio Wijaya. Kemudian adakah yang ingin menanyakan lagi? Silakan. Ibu Fatmawati, raise hand dari tadi. Silakan Ibu Fatmawati.
Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Fatmawati dari SMP Negeri 8 Melawah dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pemateri. Ini luar biasa materinya. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai dokumen yang dikonversi tadi ke Kanva dalam bentuk PowerPoint. Silakan Ibu Fatmawati diperjelas pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya sudah ya. Oke, terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang membawakan materi. Ini materinya sangat luar biasa bagi saya. Perkenalkan nama saya Fatmawati dari SMP Negeri 8 Melawah, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini materinya Bapak menurut saya sangat bagus, interaktif sekali menurut saya. Pertanyaan saya di sini, ketika kita membuat dokumen, kemudian kita mau mengkonversikan ke Kanva, poin penulisannya ini apakah ada teknik-teknik penulisan agar setiap slide bahwa ini batasan slide pertama, ini batasan slide kedua. Terima kasih, saya kira itu saja. Baik Ibu, terima kasih Ibu Fatmawati dari Maros. Untuk penanya selanjutnya yang ketiga, ada yang sudah resen? Baik, kalau tidak ada, silakan untuk Pak Rio Wijaya untuk bisa menjawab dua pertanyaan. Terima kasih, Pak. Monggo. Terima kasih, Ibu. Kita coba nih, Pak Ibu. Saya kembali ke share screen. Suara Pak Rio kurang keras, Pak. Ya, segini. Yep. Sedikit lagi, Pak. Ya. Sudah cukup Ibu? Cukup. Oke, kita coba Bu Nurinda, ya. Bu Nurinda, apakah Kanva bisa melakukan seperti apa yang diinginkan Bu Nurinda? Yaitu memasukkan tabel. Nanti tabelnya bentuknya seperti apa di Kanva. Nah, kita coba. Nah, setelah kita membuka Kanva Doc seperti ini, di sini ada tanda plus, Ibu. Kita klik, nanti pilih tulisan ajaib. Tadi yang diminta, Ibu, misalkan contoh nama-nama tumbuhan. Nih. Nama-nama tumbuhan. Buatkan. Nama-nama tumbuhan dalam bentuk tabel. Oke, coba kita cek apakah Kanva bisa memberikan tampilan dalam bentuk tabel. Kita klik coba buat. Oke, ternyata munculnya seperti ini, Bu. Jadi pada prinsipnya ini juga sudah merupakan tabel nih. Tapi saya kira ini belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Nurinda, ya. Oke. Nah, paling nanti ketika kita membutuhkan tabel yang lebih menarik, kita bisa buat dengan menggunakan namanya kita ambil dari sini, tapi nanti bisa kita masukkan melalui elemen. Nah, di sini sudah tersedia ada beberapa contoh tabel yang bisa kita aplikasikan. Nah, ini saya kira akan lebih menarik penggunaannya, tinggal diklik nanti akan masuk ke lembar kerja Kanva. Nah, tinggal kita pindahkan judulnya. Oke, kalau
kolom ketiga tidak kita pakai, maka bisa kita hapus dengan cara klik titik tiga, kemudian pilih hapus satu kolom. Nah, kemudian tinggal kita pindahkan untuk data yang lain. Dan seterusnya. Seperti itu ya, Bu Nurinda. Iya, terima kasih Bapak. Oh, yang saya pelajari dari Kanva untuk terkait dengan tabel secara otomatis belum bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Minimal bagi kita hasilnya seperti ini. Namun ternyata yang keluar bentuknya masih belum sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, pertanyaan kedua, Bu luar biasa, Ibu dari Sulawesi, di sana cuaca juga baik ya, Bu. Tadi yang ditanyakan adalah batasan slide supaya hasil dari presentasi yang kita buat itu lebih baik. Memang ada batasannya. Jadi kalau kita yang saya contohkan dari Word itu karena keterangan untuk pembicara juga masuk, kemudian pembagian slide 1, slide 2 itu juga ada. Itu juga kalau tidak kita rapikan dulu, nanti untuk ketika kita konversikan hasilnya akan berpengaruh. Kadang yang tidak kita butuhkan ikut masuk. Maka akan lebih baik ketika kita menyiapkan dokumen itu sudah kita pisahkan sendiri. Misalkan seperti ini, Bu. Di judul, mulai dari judul. Contohnya tadi pengertian, judulnya perangkat keras. Ada pengertian, kemudian contoh, misal seperti ini, kita sudah punya poin, ada 3 poin, judul materinya tentang perangkat keras komputer, kemudian yang akan kita ulas di sini ada pengertian, contoh, dan fungsi. Nah, di sini nanti kita masukkan, kita berikan spasi seperti ini, Bapak Ibu, kita masukkan tulisan ajaib. Pengertian, nah, kita klik Word. Oke, kemudian yang kedua contoh, contoh perangkat keras komputer. Yang ketiga, kita coba dengan memberikan penekanan pada judul, fontnya kita perbesar dan kita beri efek bold. Nah, sekarang kita coba konversikan, apakah nanti hasilnya akan lebih rapi daripada yang tadi.
Saya ambil acak ya Bapak Ibu buat presentasi. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita atur dulu dari dokumen yang mau kita konversi, kita tata dengan rapi, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi hanya terpisah antara judul dengan isi. Jadi memang masih terpisah di sini judulnya dengan isi. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan dengan mencoba beberapa kali sampai nanti memunculkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tentunya sekali dua kali mencoba tidak akan muncul variasi atau kreativitas dari Bapak Ibu. Oleh karena itu saran saya ketika kita membutuhkan bahan ajar berupa media presentasi, nah ini bisa kita pakai. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, itu biasanya akan cepat bisa, cepat mahir ketika kita sering menggunakan. Ketika kita sering menggunakan, itu akan cepat bisa dan belajar yang paling efektif ketika berdasarkan kebutuhan kita Bapak-Ibu. Saya kira itu Bapak-Ibu dua pertanyaan yang bisa saya jawab. Waktu saya kembalikan ke Bu Kanti. Baik, terima kasih Pak Rio Hendra Saputra sudah memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia dan masih bersemangat dalam kegiatan ini, ternyata sudah selesai ya, dua pemateri sudah memberikan paparan materinya. Izinkan saya memberikan kesimpulan bahwa penggunaan AI sebagai alat pembelajaran membawa banyak manfaat. Ini membantu siswa belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. AI juga membuat pembelajaran lebih menarik dengan teknologi baru. Meskipun masih ada tantangan seperti akses dan keterampilan, namun penggunaan AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua orang. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung pada webinar ini dan dengan penuh semangat dan antusias. Semoga diskusi yang kita adakan hari ini kita memberikan wawasan yang berharga dan dapat menginspirasi baru bagi kita semua. Sebagai moderator, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pembicara atau narasumber kita yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya, serta kepada tim teknis yang telah memastikan kelancaran kegiatan ini. Demi kemajuan pembelajaran dan inovasi di masa depan, mari kita terus menjaga semangat kolaborasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Mari kita terus terbuka terhadap perkembangan teknologi seperti AI yang dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pendidikan kita. Mungkin ada closing statement dari Bu Asi dan Pak Rio yang bisa disampaikan. Silakan Bu Asi. Ya, terima kasih sekali Bu Kanti. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya tadi mulai pukul 14 sampai akhir sesi ini. Semoga kebersamaan kita ada dampaknya terutama untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu. Yang terpenting adalah kita manfaatkan teknologi untuk pendidikan, pembelajaran, yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggalkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Asi. Pak Rio, ada closing statement-nya Pak Rio? Sekali lagi terkait dengan pemanfaatan teknologi, jangan jadikan teknologi itu sebagai beban untuk kita ya Bapak Ibu, karena sungguhnya teknologi diciptakan itu untuk mempermudah kita dalam menjalankan tugas atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Semakin banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan saat ini, tentunya akan mempermudah dan memeringankan tugas kita. Namun yang paling penting, teknologi tidak menggantikan kita sebagai guru ya Bapak Ibu, karena tentunya siswa tidak hanya butuh teknologi namun butuh penanaman karakter yang baik dalam pendidikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Rio closing statement-nya. Untuk saya ingatkan kembali bahwa link daftar hadirnya sudah ada di kolom chat, bisa Bapak Ibu buka. Kemudian ada di link YouTube, di YouTube. Sebagai penutup, izinkan saya untuk berbagi sebuah pantun di sini. Di dunia yang penuh teknologi, AI membantu guru mencipta strategi. Bahan ajar jadi lebih interaktif, membuat siswa semakin kreatif. Sekali lagi, terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya. Mari kita terus menjaga semangat pembelajaran dan eksplorasi. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Yuk, akhiri. Izin live, Bapak Ibu.